Oh, ada aliran sungai, teman-teman. Kita nyasar. Aduh. Kita nyasar. Aduh, tolong. Kita ada di bawah gua. Balik mana YouTube channelnya Wonder Mayu. Nah, teman-teman, karena hari ini kita mau ngapain, ada suami juga ya, jadi kita mau ke hutan buat hiking, jalan-jalan bersama Sofia. Ya. Iya. Iya. Bersama Daddy. Hi guys. Senyum. Sekitar 40 menit dari rumah ya, hutannya ya. Oke, kita jalan dulu ya. Mami. Jadi ya guys, anak aku tuh kalau di mobil dia nggak mau di car seat-nya. Padahal ada tuh. Kita baru keluar dari rumah. Soalnya anak aku tuh mabok kan, teman. Jadi dia itu kalau naik mobil tuh mabok. Ya. Oke, teman-teman, ini panas banget ya. Kita sudah sampai tapi kita masih jalan kaki ya. Ini kayaknya kampung ya. Ini kita udah masuk hutan ya, teman-teman. Di sini mah hutannya tidak semenyeramkan gitu loh, teman-teman. Di sini mah hutannya tuh bisa dijangkau oleh siapapun gitu. Oke, kita sudah mulai masuk ke dalam hutan. Teman-teman, ini tuh tanaman blueberry ya. Ini nih tanaman blueberry di mana-mana tuh. Banyak banget blueberry liar gitu loh, teman-teman, di hutan. Di mana-mana tapi belum tumbuh, belum waktunya tumbuh. Ini kita udah di atas, sedikit atas. Guys, jalannya terjol banget tuh. Tuh. Ini kita di bawah ya. Tadi kita di atas, sekarang kita di bawah. Oke, sekarang kita turun, bismillahirrahmanirrahim. Dadah. Anak dan suamiku sudah nunggu sana. Oh my god.
teman-teman. Ada batu besar banget, teman-teman. Di situ ada sungai, aliran sungai gitu, teman-teman. Kita nyasar, teman-teman. Kita tersesat di aluran di wow. Cantik. Oh, ada aliran sungai, teman-teman. Kita nyasar. Aduh. Kita nyasar. Aduh, tolong. Kita nyasar ini. Wow, aliran sungainya ya tidak seindah di Indonesia ya, tapi lumayan lah kan. Kalau di Indonesia mah cantik, airnya juga bagus, cuy. Tapi ini jernih juga sih. Ini bisa buat minum kayaknya. Tapi kita nggak tahu. Rasanya tuh sejuk banget. Jauh dari perkotaan ya sebenarnya. Kalau di sini di kota juga nggak terlalu banyak polusi ya, teman-teman. Jadi ya sama aja sih sebenarnya. Tapi di sini lebih fresh karena lebih banyak dedaunan gitu ya, teman-teman. Aku di hutan rindang, hutan belantara ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini aku mau cerita ya. Jadi dulu tuh aku pernah ada kejadian. Jadi ceritanya aku tuh camping di salah satu di Jawa Barat, di tepatnya di apa tuh aku lupa, di Kuningan lah ya. Kita tuh camping sekolah gitu ya, teman-teman. Jadi aku tuh kayak halusinasi gitu loh, teman-teman. Entar ada yang merasuki atau apa. Kurang lebih kayak gini, sumpah. Nih ya, aku gak bohong, tempatuan besar. Jadi aku tuh lagi hiking, banyak bebatuan besar kayak gini nih ya, teman-teman tuh. Banyak bebatuan besar kayak gini. Tuh ya. Tiba-tiba kalian tahu gak, abis pulang hiking kan capek tidur ya, teman-teman, di tenda gitu. Tiba-tiba aku bangun-bangun ada di tengah hutan, teman-teman. Sendirian, ada orang tukang kayu gitu loh, teman-teman. Wow, cantik ya. Mama ini. Lanjut cerita ya, teman-teman. Nah, jadi aku tiba-tiba ada di tengah hutan yang tempat aku hiking sebelumnya, teman. Aku nggak sadar sama sekali ya, tiba-tiba. Untungnya ada orang tukang nyari kayu gitu loh, teman-teman, lagi nebangin kayu di situ ya, teman-teman. Aku nanya dong, di mana, aku bilang gitu sambil nangis ya, di mana tempat perkemahan. Aku di atas, ternyata aku lagi di bawah, teman-teman. Ya ampun, kenapa ya kayak kalau kayak gitu tuh sampai aku trauma beneran dah. Ke hutan, tapi ini baru kali ini ke hutan lagi. Maksudnya ke sama suami itu. Tadinya aku gak takut gitu. Apa itu kesurupan namanya ya, teman-teman? Oh my God. Batu-batu besar. Kita kepanasan. Teman-teman, kita kepanasan. Ayo kita masuk. Assalamualaikum. Walaupun mereka gak ngerti ya, kita tetap mengucapkan salam sebagai kita. Aku ada di batu pebatuan besar. Скрипи.
Oh my god. Wow. Teman-teman, kita ada di atas tuh. Kita masuk ke dalam seperti seperti goa. Melorot. Ini kemana ke? Pecikan ke? Oh my god. Let me go for it. I'll switch you. Hey. Yep. Oh, you. Oi. Sofingga lagi makan dulu di tengah-tengah hutan. Makan bakso, makan stroberi. Pusat. Okay guys, kita ada di bebatuan. Tuh nggak sih, ini tuh pasir semuanya teman-teman. Oke, kita mau ke atas ini. Tuh kita lagi di bawah, di atas. Oke, kita mau naik. Tuh, come on, naik with me. Nih guys, tuh ternyata banyak orang di sini. Ya. Wow. Teman-teman, aku ada di ketinggian berapa kilometer? Dari 2 kilometer lah kurang lebih. Enggak sekilometer apa berapa, enggak tahu dah. Kita mau jalan ke gua. Ya, teman-teman. Nih. Gua sini. Kita di dalam batu. Kita ada di bawah gua. This is living for him. Come on, come up here. Before time. Maybe in this is just nine. Mama should have said. Sophie. Hey, boss. Hey, John. What? Are your mobile in pocket? Okay.
sana ya sih. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau pulang. Ini jalan yang tadi kita lewati. Capek banget. Sofi, Lucky. Kita mau pulang ya. Kita capek banget. Halo guys, kita udah sampai rumah ya, dan kita lapar, kelaparan banget ya, karena di luar itu hari Minggu kan jadi tutup ya teman-teman, Asia Food like this, kecuali di kota besar ya, karena kita tadi itu di kampung gitu ya, jadi tutup semua, tidak ada yang buka ya. Jadi kita masak instan aja tom yum ya. Ini apa bumbu apa kuahnya, di sini ada seafood. Masukin. Jadi ini ya, semuanya seafood masuk semua ini. Kita masukin sayuran juga. Kita masukin sayurannya. Ya. Ini ada surimi juga, kita masukin semuanya. Ya, kita masukin juga daging sapi dah. Ah, tom yumnya. Oke, kita makan lah ya. Oke, teman-teman, tom yumnya. Tuh, ini punya suami. Kita makan dulu ya. Sofi. Dia udah duluan sih, Sofi. Apa yang aku bikin kemarin? Taksi, taruh di sini aja. Dush. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana min azbanar. Semuanya baca doa. Barilah nafi ma razaqtana min azbanar. Enak. Sampai di sini dulu lah. Aku mau makan dulu. Iya, bye bye. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye.